Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada duit datang di rumahnya Mbak, ratusan-ratusannya. Banyak ini ya. Ini mumpung orangnya lagi sholat di masjid, saya ambil gambar. Ini untuk pepeling aja. Ya Allah, ya Rabbi Rahman ya Rahim. Nyun ridho panjenengan ya Allah, mugi kula kiat nampi ujian niki. Ini sebenarnya uang banyak, merah-merah juga. Tapi dikarenakan ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan, sehingga ini saya colong untuk saya videokan, biar nanti tak kasih tahu sama teman-teman. Jadi pilkada itu emang ya begini ini ya, bisa merusak iman bagi mereka yang tidak kuat untuk disogok dengan uang ini. Dan ini jumlahnya ada mungkin 1M ini. Saya tidak bisa ngitung, tapi tadi sudah dikeluarkan dari kreseknya dan dia lagi sholat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat, keluarga saya kuat. Saya cukup mengikhtiarkan supaya Pak Anies Baswedan bisa jadi. Dan ini uangnya datang. Kemarin ada yang kesini dari orang Jawa Barat juga. Ini juga dari daerah jauh juga, dari daerah sana, Barat juga. Ini ternyata saya diuji terus dan mudah-mudahan kuat. Untuk itu mohon doanya kepada teman-teman supaya baik kuat imannya, kuat di dalam menangkal untuk tidak bisa disogok dan untuk tidak mensukseskan Anies. Saya yang jelas satu kata, Anies wajib jadi dan saya ikhtiarkan supaya jadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu no. Walaupun tuh ada uangnya segini, no, tetap no. Alhamdulillah, sekali lagi mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat untuk menjalani ujian ini. Ini orangnya lagi sholat ini. Ini lagi sholat. Jadi tadi sudah saya buka. Itu di sana. Terima kasih. Dan ini rumahnya Mbak ini. Itu ada Habib Umar juga. Demikian. Matur suwun, selamat tinggal dan jauh-jauh dari saya. Ya Allah, datangkan rezeki selain daripada uang yang sogokan ini. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.